warga Kecamatan Lemah Sugi Majalengka cemas rumah mereka mengalami pergerakan tanah. Satu dari 55 rumah warga di Blok Panyalangan ambruk. Bahkan kejadian sebelumnya, dua rumah warga rata dengan tanah. Rumah ambruk tersebut milik Emput yang tinggal sebatang kara. Namun saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di masjid yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, unsur pemerintah desa dan Muspika menyarankan agar Emput direlokasikan ke tempat yang aman. Dengan bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Majalengka, seluruh barang-barang milik korban dievakuasi ke keluarga terdekat. Awalnya mula-mulanya ada gempa bumi gitu ya. Nah, lantas nggak berapa, cuma retak aja temboknya. Kemarin ya udah 2 bulan lah dari gempa bumi itu. Kemarin jam 7 kurang seperempat roboh sekaligus ini ya Pak. Ditakutkan ada ambruk susulan atau ya takut terjadi seperti kayak semalam itu. Ya untuk sementara rumah itu dikosongkan dulu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.